Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali, selamat berjumpa di channelnya Petani Muda, Petani Masa Kini, Petani yang suka selfie yang masih di kebun karet yang sama teman-teman, di kebun karet dengan kondisi seperti ini ya teman-teman. Ini petani rata-rata sama, dipupuk atau tidak dipupuk, disadap atau tidak disadap karetnya, hasilnya tetap sama teman-teman. Semua mengalami gugur daun untuk wilayah Sumatera ya teman-teman. Mungkin untuk wilayah Kalimantan, Lampung atau Bangka nggak tahu juga kami seperti apa, tapi informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang ada di Kalimantan, yang di Lampung juga sama, yaitu mengalami gugur daun. Nah teman-teman, seperti ini daunnya. Dan ini rata-rata teman-teman, ini mengalami gugur daun yang berulang teman-teman. Pagi hari ini saya tetap menderes, walaupun kondisi daunnya kurang bagus, tapi teman-teman ini berbagi pengalaman saja. Oh sebelumnya, maaf sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini, sudah menonton video ini, sudah support channel ini, sudah like dan subscribe. Semoga yang sudah like dan subscribe, sudah menonton video ini, rezekinya semakin melimpah, semakin banyak, semakin berkah, badannya semakin sehat, dan yang sedang bersedih semoga segera diberikan kebahagiaan, secari cahaya kebahagiaannya teman-teman. Nah ini seperti ini ya, daunnya sudah berserak semua. Nah tadi saya sudah menderes juga sedikit, dan saatnya kita lanjutkan menderes lagi. Ini kondisi daunnya seperti di atas ini teman-teman. Ada yang muda, ada yang tua, dan yang tua malah ikut gugur daun juga. Jadi seperti ini, gugur daun berulang. Nah, disadap atau tidak disadap teman-teman, itu tetap sama ya, ini gugur daun juga. Ini karena kayaknya musim, ya musim se-Sumatera Selatan sama. Ini teman-teman, ini padahal baru pulih nih untuk pohon yang kecil ini, yang belum disadap karena masih kecil ya, masih kecil seperti ini, kecil. Ini sama-sama belum disadap teman-teman, dan ya daunnya sama tidak ada karena sudah gugur daunnya itu menguning-uning. Nah, coba didekatkan dulu. Nah, kuning dan ada hitam-hitam di daun, itu pertanda ya ini adalah alamnya teman-teman, alamnya. Bukan efek apa-apa ya teman-teman. Kemarin saya berpikir gini, apa mungkin karena setelah saya semprot ini sehingga gugur daun. Saya pernah berpikir seperti itu, tapi kemudian saya mencoba pergi ke kebunnya tetangga. Pergi ke kebun tetangga, ternyata ya sama saja. Nah di sebelah sana itu ada pohon karet, ya sama juga ya, mengalami daunnya hilang semua, alias meremajakan daun ya teman-teman. Nah insya Allah kedepannya habis gugur daun ini kan nanti pulih kembali ya. Tapi kalau musim panas teman-teman ya, musim panas walaupun sudah begini tuh panas, hujan panas hujan, maka akan jatuh lagi, rata-rata seperti itu. Makanya selama ada getahnya teman-teman, jadi diteres saja. Apalagi biasanya harganya seperti ini tuh mahal ya teman-teman ya, harganya mahal. Jadi sebaiknya diteres saja untuk supaya tetap produktif, memutar roda ekonomi bangsa ini ya teman-teman ya. Karena kalau petani semakin mulung banyak, tentunya nanti akan banyak yang diperoleh di PT, pabrik, kemudian diekspor lagi, hasilnya ya ke negara ini juga begitu teman-teman. Itu teman-teman, itu ya, itu enggak ada daunnya, dan yang sebelahnya itu masih muda sekali. Nah sebagian orang kalau daun seperti itu enggak dideres teman-teman, katanya biar enggak gugur daun lagi, getahnya enggak banyak. Memang benar yang seperti itu getahnya kurang banyak gitu teman-teman, berbeda dengan yang seperti di atas ini yang
hijau gelap, itu namanya yes. Pokoknya hijau gelap, getahnya akan banyak. Mumpung musim kemarau ini ya, kita sadap saja. Begini cara nyadapnya teman-teman. Seperti biasa, usahakan pisaunya diasah dengan tajam ya teman-teman. Kemudian ini ditempel seperti ini. Nah, pertama-tama kalau tangan dua boleh disusuk ke atas dulu gini, cerk. Karena tangan dua, karena saya satunya megang kamera, jadi saya begini saja. Kemudian ditarik. Sebaiknya ini tidak berulang ya teman-teman, tidak maju mundur, tapi di ayon supaya melengkung. Karena tangan satu agak susah teman-teman. Ini getahnya juga sudah berkurang banyak sekali. Biasanya 2 hari 3 hari ini sudah penuh, ini sudah 3 hari belum, baru dapat separuh teman-teman. Jadi separuhnya ya, ini tidak apa, yang penting karetnya tetap keras. Nah, seperti ini nih, ini biasanya juga sudah dapat banyak teman-teman, tapi ini karena musimnya seperti ini ya sudah. Ini se-Sumatera Selatan hampir sama saja ya. Dan harga sawit malah tinggi. Berbahagialah para pekebun sawit tentunya. Oke teman-teman, demikian vlog pagi hari ini ya. Semoga teman-teman di rumah tetap semangat, tetap selalu berusaha untuk berkarya, bekerja. Semoga semakin sehat, berkah selalu, lancar selalu teman-teman. Terima kasih ya. Mudah-mudahan daun karet ini segera pulih dan kuat sehingga banyak getah, supaya menyadapnya juga semakin semangat banyak getah. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.